Avena Lover. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Senasib Siwi Widi, pramugari cantik kembaran Raisa difitnah isu kundik hingga rekening 500 juta. Salah seorang pramugari bernama Anissa Fajar sempat pula disentil akun dikembok terkait isu gundik. Yang menarik, Anissa sebenarnya punya bakat menyanyi seperti idolanya Raisa. Dilansir dari Wokeren, Siwi Widi telah melaporkan akun dikembok terkait beredarnya isu kundik Garuda. Tak diterima dituding sebagai gundik petinggi Garuda, Siwi menggandeng pengacara Elsa Sharif. Ia resmi melaporkan akun Twitter dikembok tersebut sejak akhir Desember. Akun tersebut dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial pasal 27 ayat 3 Junko pasal 43 ayat 3 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008. Tentang IT dan atau pasal 310 KHUP dan atau pasal 311 KHUP. Saya klarifikasi publik, saya berani buktikan kebenaran yang ada. Salahkan bila ada seseorang pramugari punya kehidupan pribadinya yang tidak dikaitkan dengan pekerjaannya, lalu difitnah dengan akun anonim yang mengambil keuntungan yang banyak orang tidak menyadarinya. Sedih rasanya saya punya saudara seperti kalian yang mudah mempercayai hal yang tidak ada pembuktiannya. Dipermainkan oleh orang-orang yang pengecut di balik akun anonim ini. Kalau di balik posisi kalian di saya, apa yang kalian lakukan? Semoga saja kalian pandai dan kuat menyikapinya, kata Siwi. Saya tidak mau berlarut-larut. Orang selalu bertanya, saya punya hak untuk membela harga diri saya dan memberikan kebenaran yang ada. Awalnya tuduhan 1, tidak ada pembuktian. Diberikan tuduhan 2, tidak ada pembuktian. Dibuat lagi tuduhan 3, 4, 5, 6, 7, tidak ada pembuktian. Sekarang tuduhan dan bulian juga tidak ada pengaruhnya ke saya. Kalian senang sekali sepertinya membuat saya terkenal dengan cara seperti ini. Orang yang punya hati dan berpikir cerdas seperti kalian seharusnya tidak mudah berpikir bodoh dan mengikuti drama dari akun anonim tersebut. Namun meski dilaporkan, dikembok tak berhenti bersuara. Akun tersebut justru membahas pramugari lainnya yang diduga punya profesi sampingan seperti Siwi. Ada kabar miris dari kru center Garuda di Bali. Ada beberapa oknum pramugari merusak citra Bali dengan menjadikan pramugari base Bali sebagai pelaku prostitusi, kata akun dikembok. Ai mengomongin Anissa Fajar. Sedih Ai dianggap tukang fitnah. Harusnya Ai cerdas kayak Nisa Icha. Cerdasnya gini, saldo di rekening cukup 8 juta aja. Di rekeningnya satu lagi ada 500 juta. Jangan curiga dulu, itu mungkin uang hasil AdSense dari channel YouTube-nya. Akun dikembok sempat pamer foto Anissa yang wajahnya tak kalah cantik dari Siwi. Tak cuma itu, Anissa juga punya bakat menyanyi. Ia sempat membawakan lagu milik Raisa tentang cinta via channel YouTube-nya. Netter lantas menggoda Anissa soal isu rekening 500 juta. Banyak yang memintanya memberi tips soal keuntungan menjadi YouTuber. AdSense 500 juta, kata Maul Nurul, Mbak kasih tahu dong gimana caranya dapat AdSense YouTube sampai 500 juta per bulan. Serius nanya, celetuk Hendra Kurokosi. Mukanya baik-baik. Hah, gak taunya gudik juga. Top, kata Arifin Gorantokan.